Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi mau nyari Ibu Kiki. Oh, Ibu Kiki. Maaf, Mas mukanya nggak kelihatan, topinya boleh buka. Kamu ketemu Jason Statham nggak nanti hari Kamis? Ada. Hari insya Allah kayaknya sih masih sama Andy Garcia. Oh, salam. Semoga husnul khotimah. Mungkin hatiku terluka dalam atau selalu dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling gagal. Iya memang hebat, hah, hebat apa aja? Ya ampun, kalau dilihat-lihat muka gue pucat banget ya. Masuk aja. Ding, 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 ding. Sepatu balet, Bu. Bu Kiki. Ya. Bu Kiki, kenapa sih ini? Ibu emang nggak lihat. Lihat nih muka saya tuh, pucat banget kayak dibentak abri. Emang begitu Bu kalau dibentak lah, abri? Cobain aja bentak abri, pucet pasti langsung. Enggak, saya enggak pernah. Bu, ini tadi saya udah nyari rujak, agak ada. Ini adanya somai. Bukan, saya mintanya kan rujak, itu tuh enggak bisa dimain-mainin. Entah kalau jadi ngeces gimana? Kalau ileran gimana? Sayanya maksudnya. Pantes perutnya udah mulai gak rata. Bajunya belipet-lipet. Iya. Bajunya belipet-lipet. Maka Kiki kenapa? Saya tuh gak enak badan, gak tau kenapa kayak mual-mual. Kalau ketemu orang tuh ketakutan. Bu. Deg-degan gitu. Hati-hati. Kenapa? Sekarang lagi musim hujan. Lagi musim penyakit malah ribut. Bukan malaria. Bukan dong. Malah enak. Gimana ya, saya tuh sebenarnya kan gak enak badan. Kenapa sih Bu? Gak tahu. Kayak, tapi kok aneh gak enak badannya begitu? Pengen makan ini, makan itu. Sebelum pengen makan rujak, saya pengen makan yang manis-manis. Tapi Andika gak dateng. Ah, Bu, kalau makan manis ya nama Pak Dika. Lah kan Pak Dika omongannya manis. Bener juga sih, bener sih. Tapi kenyataannya? Pahit. Jadi Ibu gimana nih? Makanya saya tuh sebenernya gak pengen masuk kantor, mau izin ke komandan. Tapi gak enak sering bolos, takut gak naik kelas. Pagi Kak. Saya bukan Kak Seto. Oh. Kok pakai bajunya Kak Hitna? Apa? Batik. Cantik. Apa? Betulan tadi abis. Tumben? Iya, habis dari kondangan. Jadi hari ini tuh undangan saya banyak. Black Widow, nikahan. Terus siapa lagi? Habis itu saya siangnya tadi ke sunatan Haji Harun. Ini ada laporan tahunan, sebentar lagi kita akan mau pergantian tahun. Tolong kamu di berkas-berkasnya di data ya, di audit ya. Ya ampun komandan, sedikit banget. Aku sedikit ini banyak? Dikit, nanti saya tambahin lagi. Ya jangan, ini udah banyak banget. Kenapa komandan, sih? Saya lagi gak enak badan, bisa gak? Komandan, kesian ini. Iya. Lagi hamil muda. Weh! Kok lagi demen makan mangga muda? Iya. Sakit. Iya. Sakit, komandan. Cari alasan. Salah, eh. Serta mencari alasan. Iya, Bang. Sesuka-sukanya baik nyanyi kemana-mana. Kamu jangan alasan, Ki. Komandan, saya sumpah, saya tuh udah ke dokter. Saya nanyain sakit saya apa. Kata dokter saya sakit, tapi gak bisa di cover pakai BPJS. Waduh. Bilang, emang sakit saya kenapa? Kamu sakitnya karena cinta. Tapi gak bisa di cover. Berarti harus periksa. Obatnya cuma satu kalau begini. Apa? Daun indrak. Nih. Semua? Nih. Ya, apa? Saya kemarin tenggorokan saya. Tenggorokan disuruh? Disuruh minum daun indrak. Daun indrak. Sembuh gak? Kagak. Emang belum diminum? Belum diminum. Ini udah berapa lama kamu meriang begini? Meriang! Jelek banget meriang.
Kebetulan komandan saya ngerasain mual. Ini Bu air hangatnya. Tadi kan minta air hangat nih. Gila, saya. Banget, gila, ini langsung saya ambil loh. Dari Ciater Bu airnya. Dari Ciater? Iya, dari Ciater. Bagus, iya. Jatuhnya ini pemandian air panas. Bukan air minum. Saya ambil langsung Bu. Bagus. Mana yang mandi? Gak ada Bu. Nah itu sisaan yang bilas Bu. Oh iya iya iya. Sisaan yang bilas. Ini juga bisa menyembuhkan sakit-sakit batok. Batok! Sini dong, sini. Komandan. Iya. Ini saya. Saya yang kerjain aja deh, gak apa-apa deh. Walaupun kayak gini kan ini tanggung jawab saya kan. Insya Allah saya masih kuat. Hei! Berapa ini Pak, kalau neneknya Tweety udah sakit? Kandang deh. Grandma sih, grandma. Ini bahaya, kalau dia gak istirahat, ini bisa jadi ini indikasi dia ini punya penyakit mentabur. Mentabur? Mentabur! Mentabur, mentabur. Mentabur, ini bahaya. Tuh kan? Tuh. Udah nendang-nendang. Hah? Siapa Cristiano Ronaldo? Loh, kamu isi? Bukan, isi apaan pilihan ganda. Ya itu kamu. Ya kok nendang-nendang apaan Bu? Asam lambungan nendang-nendang. Oh, astaga. Salah tempat. Ini kan kemana sih? Bener. Oh, kirain. Ki, lo mau ngambil rapat apa gimana? Abis kondangin. Kondangan. Ganteng banget. Saya mau tandanya makin lama makin minta tanda tangan ini masalah. Bu Kiki mau dipijit gak? Gak ada yang nyontek. Tadi palsuin tanda tangan saya nih. Dari awal kan gitu gue udah tahu. Abis itu juga kan kelihatan. Iya. Yuk kita tuh harus, kita gak boleh lengah. Oh. Walaupun ini orang kepercayaan kita bisa jadi menusuk dari belakang. Orang tanda tangan pakai kayak nggak mau dicontek. Pas begitu gue lihat hasilnya ternyata dia bukan begini. Dibuletin kayak ujian gitu. Kebetulan. Saya pamit ya. Bentar, tunggu. Ini kebetulan Wen. Kiki ini lagi kurang enak badan. Iya Pak. Jadi dia kayaknya nggak bisa mengerjakan laporan tahunan. Loh tahun lalu kan udah saya komandan. Ya tahun ini juga dong. Komandan. Nggak. Udah, kamu istirahat aja deh. Jangan komandan, gak usah ditanggung. Duduk. Gak usah. Maaf sayang. Ups. Maaf sayang. Komandan. Udah. Kamu yang kerja. Saya, Nan. Iya, tolong bantu temanmu. Gak apa-apa. Kita gak bisa begini. Udah, gak apa-apa. Kalau ini emang berjiwa besar dia. Kamu sakit? Iya. Sama dong. Sama, angetnya di sama. Di setiap lipetan kalau temen lagi sakit begini kamu harus mempunyai rasa peduli lindungi. Wah. Ya benar, benar sih. Benar sih. Barco, benar. Kalau kayak gitu. Harus peduli untuk melindungi. Benar. Scan dulu Pak, check in. Scan dulu. Check in. Yuk. Bagus ya. Belanja yuk. Oke. Wen, maaf ya Wen. Sakit. Iya, kata dokter badan aku lagi panas. Tapi hati aku dingin. Panas dingin lihat kamu punya pacar baru. Ini gara-gara Pak Wendy kali ini. Bapak ngerti? Komplikasi nih. Apa aja? Jantung lu panuan. Komplikasi jantung panuan. Jantung panuan. Kapan masuknya tuh bakteri? Nih baru nih mantri. Iya, ngerti pasti komandan. Tadinya bagus. Terus? Bagus. Buang-buang airnya gimana? Buang-buang airnya agak-agak mampet sih. Ya salah, harusnya buang-buang air itu jongkok. Iya sih. Benar. Iya. Kan Bapak nanya. Bapak nanya. Itu posisi. Ya tapi itu posisi. Ibu juga. Kalau ini jongkok dong kalau buang air. Bapak Kiki, iya. Bapak pertanyaannya status BAB-nya gimana? Iya. Bukan posisinya. Tapi kan gimana? Bener juga gimana? Kan saya... Ya gak ada juga orang BAB kayang, komandan. Ya udah, kamu istirahat ya. Saya kasih kamu cuti seminggu, tapi besok masuk. Ini di mana sih? Bener nih orang. Keren banget nih. Cuti seminggu besok masuk. Gimana sih nih orang, Senin masuk gitu. Kan besok minggu. Sekarang kan Sabtu. Berarti dia cutinya kalau cuma seminggu ya? Seminggu, minggu sehari doang. GWK ya. Oh GWK.
Kenapa, Kiki? Ada sesuatu yang aneh dah. Satu. Dua kali loh. Setiap gua masuk di kanak setot. Aku melakukan olahraga setiap hari. Mentang-mentang saya pakai batik dibilang kak seto terus. Ya terus, masa kak Nunu? Main keyboard. Kamu ngajakin Wendy. Wendy tuh lagi saya suruh tugas bikin laporan tahunan. Ya deadline-nya kan masih 2 hari, Dan. Udah santai aja. Tapi itu banyak banget, Wen. Saya gak mau kamu nanti jadi terbengkalai. Tenang, udah aman. Itu mah gampang. Saya bisa kerjain cepet kok. Kayak baru sekali aja. Saya tuh gak tega sih kepikiran sama Kiki. Pak Komandan. Kenapa jadi Pak Komandan yang cemas kayak nungguin orang lahiran? Ya, saya tuh sama anak buah tuh care saya tuh tinggi banget. Tapi kayaknya Bu Kiki aneh dah. Kenapa? Kayaknya dia masa tiba-tiba maunya makanan ini. Kayak ciri-ciri orang hamil ya? Ya, Komandan malah dengerin apa kata dia. Lu bener-bener lu ya? Kenapa emang? Mulut lu lebar tapi gang lu sempit. Jangan begitu, okay. Yuk. Oke. Iya, terus... Gak mungkin lah. Pak, beneran terus kalau lagi pengen makan ini, ngebet banget pengen makan ini. Harus ada gitu. Wah, ini orang enak nih kalau hujan. Iya, benar. Ada talangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lagi mau nyari Ibu Kiki. Oh, Ibu Kiki. Maaf, Mas, mukanya gak kelihatan, topinya boleh buka. Kamu, orang. Kamu panjang banget, Mas. Bu Kiki, kaget. Dari Bu Kiki. Mana ya? Coba boleh ditanya. Dari, Mas dengan siapa? Saya teman dekatnya, kebetulan. Iya, oke. Okay. Teman dekat oke aja, tapi kan lu punya nama. Oh, lu gak usah cemburu. Lu kenapa jadi cemburu gitu? Bukan masalah gitu, Dan. Gak boleh sewet, mentang-mentang dia punya talang air, lu gak punya. Lu gak boleh begitu. Gua tadinya ada talang air. Ma, terus? Dimainin sama bocah, jadinya begini, Amin. mohon maaf. Ini ada titipan mangga. Huh? Mangga? Mangga. Pisang jambu? Mango. Coba saya lihat. Wow, mango 2. Mangga 2. Mangga 2. Dan. Buat Kiki ya? Buat Kiki. Bentar ya. Yang mau nyawain. Yuk, sini yuk. Oh, firasat gua nih. Mata lu kemana orang kemari ngomongnya, hei. Emang begitu, hidupnya mata lu bencang. Cowok datang bawa mangga. Tuh kan benar apa kata saya tadi, iya, Pak Komandan. Mual, pusing. Sebentar saya tanya dulu. Mas, ya. Ini memang permintaan Kiki. Permintaan Anda Kiki. Tahu kalau Kiki lagi kepengen mangga? Iya, karena dia minta bawain tadi. Oh. Minta bawain sama Kiki tadi. Tanya-tanya Pak Komandan, ini teman apa? Teman apanya? Saya teman dekatnya. Teman dekat. Dari kecil. Oh, dari kecil. Teman dekat. Oh, tapi kok dia masih kecil-kecil juga betul? Oh iya, dari kecil, iya makanya. Teman kecil. Oh, ini teman kecil. Nama kamu siapa? Nama saya Jas. Jas? Jas hujan pas. Bang, pakai jaket. Kalau jas hujan begini. Masa jas hujan begini? Sama aja kan ini cocok buat kepala hujan. Oh, jas hujannya masih dilepit, taruh di atas. Kiki ya. Itu memang kerja di sini dan karyawan di sini sudah seperti keluarga. Maka kami di sini berhak bertanya, hubungan Anda sudah sedekat apa dengan Kiki? Ini dia nih, Pak. Ini saya. Sedekat ini, Pak. Oh, jadi Anda di ini. Ini saya. Kiki di sini. Ini. Jadi Dekat Bu. Dekat banget. Dekat banget, Wen. Gimana? Ini dia. Ini Kiki. Ya. Dekat banget. Bapak di mana? Kalau Bapak di mana? Nih Kiki, ya. Ini gua. Udah deket banget. Kok gak pernah cerita Kiki punya teman namanya Jas? Udah lama sih dari dulu. Jangan bohong lah. Ya. Katanya santai sih dia. Bukan. Santai aja. Iya. Biarpun Kiki mantan, tapi gua gak rela dong kalau Kiki kenapa-napa. Tenang aja, Bo. Masalahnya gua gak rela dia lebih ganteng daripada gua. Ini titik mau emosi. Mas Jas, oke, kita terima. Anterin ini doang. Ya udah Pak Komandan sini biar sama saya dulu aja yuk. Okay, ditemenin sama Mbak Ayu. Ya. Jagain ya. Jangan sampai deketin Kiki. Ya. Lu liatin. Iya. Kamu ambil aja mangganya. Iya. Oh, jangan kan mangganya. Orangnya juga saya ambil. Salah enggak sih? Mana harus sampai. Iya. Silakan. Saya coba dulu yuk. Ya, silakan. Yuk.
pernah cerita Kiki punya teman jazz? Ya mungkin belum sempat kali, namanya baru satu. Pak, tolongin dong Pak. Kenapa? Maaf, bisa dibantu Pak dari mana? Saya dari rumah tadi Pak. Iya sih. Iya betul. Maksud saya. Iya. Keperluannya apa? Saya mau laporan. Laporan. Oke. Tolong di. Gua pengen marah adanya lebih gondrong. Coba kamu dibantu dulu. Dengan siapa? Ya, dengan Audi. Oh, Kauki mana? Itu anak lo, itu anak lo. Iya, maaf. Ingat anak. Dengan Mbak Audi. Iya, saya mau laporan. Laporan apa? Saya itu ditipu. Sama catering apa? Sehat. Banyak tamu. Tepuk tangan semua ya. Mbak Audinya tepuk tangan. Loh, kalau ada tamu kita harus mengikuti apa yang tamu lakukan. Jadi masalahnya gimana? Saya ditipu sama teman-teman saya. Saya itu beli online. Oke. Saya beli apa? Online. Itu catering sehat. Kok catering sehat kok malah bisa nih? Tiba-tiba saya nggak enak badan. Teman-teman saya juga nggak enak badan. Semuanya pada diare, muntah-muntah semuanya. Keracunan. Ini udah pasti. Ini banyak banget tahu di kejadian seperti ini. Ya mereka tuh mungkin bahan-bahannya sudah kadaluarsa, tapi hanya untuk supaya mereka mendapat untung besar. Dia tidak beli lagi barang-barang yang jadi fresh. Jadi saya mesti laporin karena saya sudah dirugikan sama teman-teman saya dan saya nggak pengen semua orang kena nanti sama dia. Baik. Betul. Ini hati-hati juga loh kalau beli online ya atau beli offline pun hati-hati. Saya waktu itu pesen ayam rica-rica. Begitu nyampe ayam cari-cari. Ketemu Jason Statham gak nanti hari Kamis? Ada. Hari insya Allah kayaknya sih masih sama Andy Garcia. Oh, salam semoga husnul khotimah. 'Mbak Stepi Item, saya ingin... Bukan. Audi. Oh. Ya, tapi kan... Emang sama-sama marganya Item. Gondrongnya sama. Iya, kan adik kakak sama Stepi. Oh, komandan? Audi. Audi. Oke, nama lengkap... Bukan, Audi ini adiknya Stepi. Oh. Yuk. Oke. Nama lengkap Audi. Oke, Audi B-nya apa? Paula Alodia Item. Enggak, maksudnya kan Audi. B-nya? Enggak ada B-nya. Enggak ada. A bukan A-nya Audi. Kalau Audi, B ucok. Satu nama, satu nama. Ya, saya pikir pilihan ganda. A-nya Udi. B-nya apa? B-nya apa? Ucok, C-nya apa gitu. Audi Item ini berarti ayahnya kalau nggak salah kan Om Yopi Item ya? Gitaris, legend Pak. Saya tuh ngefans banget sama papanya. Sama beliau juga. Mereka satu keluarga itu memang anak-anak musisi ya. Maksudnya jiwa-jiwa musisi semua. Mau kemana? Saya kan nggak bisa diem orangnya. Jadi saya sambil gini aja. Lanjut Pak. Tempat tinggal di mana? Saya di Bekasi. Bekasi ya. Ha. Kejepit. Mau ketarik. Halo Mbak. Halo. Wah Pak Komandan. Ya. Ini saya ngefans banget ini Pak Wendy. Ini kan yang dulu main Sidul kan? Kok Sidul? Ini kan Audi Kusnedi. Audi Kusnedi. Oh, yang penting gue mau dapet. Kayaknya. Karyo. Yuk. Bantuin. Lagi gak ada Andika, bantuin ngetik. Oh. Kamu kan biasa mijit. Oke. Boleh nih. Ini minumannya segar banget, jadi maksudnya fresh from oven. Jangan diminum duluan, biarin bintang tamu duluan. Iya, maksudnya masak. Iya. Ayo silahkan. Iya. Mulai. Saya minum ya. Taruh, jangan gitu di sini. Gimana, segar ya? Segar. Iya. Jadi ini jeruknya kita ambil dari pohonnya langsung. Oh langsung ya. Jeruk. Segar banget. Silakan. Manis ya Pak? Komandan, takutnya kurang manis.
Dicek dulu ya, dicek. Iya, dicek, Bu. Maaf ya, Bu. Kan mestinya ada sendok, lu pakai jari. Ya, Ayu kan gak bawa sendok. Ya, gak usah dicelup. Buat lu aja deh. Triknya dia nih. Jangan suka begitu dong. Nah. Baru. Buat dia. Pasti buat dia. Oh, enggak dong. Ya Allah, gue tau Andy. Mbak Audi sudah menikah ya? Sudah. Suami sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar suaminya lagi ada di luar negeri nih. Iya, lagi syuting. Ah, Pak, mohon maaf. Pelan-pelan, saya juga. Tentunya emang gak usah diketik. Mau ditanya, oh iya. Lagi syuting itu ya? Spendable itu ya? Bukan, Komandan. Itu. Expendable. Nah, itu. Expendable. Ya, yang keempat. Keren banget. Wow. Nanti kita cerita soal itu ya. Yang penting sekarang kita data dulu yang soal tadi. Anak sekarang berapa? Dua ya. Perempuan dua-duanya. Dua-duanya perempuan. Pasti cantik-cantik kayak mamanya. Alhamdulillah. Kenapa tahu? Mana sih? Benar ya? Gimana sih ceritanya Anda bisa ketipu sama catering sehat? Jadi saya itu lihat di online. Kayaknya mohon maaf sebelumnya. Itu Mbak berdasarkan rekomendasi teman atau ngelihat sendiri, Mbak? Lihat sendiri online. Fotonya. Okay. Fotonya. Fotonya kayaknya enak-enak, terus juga banyak komen-komennya bilang, "Oh, ini enak, terus juga sehat dan murah harganya." Wow. Jadi saya sama teman-teman saya, "Ya udahlah, kita pesan aja gitu." Karena kita kan pengen hidup sehat sekarang. Yeah. Makannya juga kadang-kadang kan kalau kita di rumah kita males masaknya kan, akhirnya kita catering aja. Begitu makan, reaksi. Saya sama teman-teman langsung beberapa hari kemudian, muntah, diare, kayaknya enak badan banget. Dan teman-teman saya masih ada yang di rumah sakit. Oh ya ampun. Saya udah coba telepon yang punya cateringnya, ternyata orangnya kabur. Tapi kenapa Mbak Audi memilih catering tersebut? Karena murah. Karena murah, cuma gara-gara murah. Dan saya lihat juga komen-komennya pada bilang, oh enak recommended nih, gitu. Nah itu hati-hati, Mbak. Catering. Mak nulisnya camping. Catering. Iya, udah Komandan, udah lanjut. Jadi ketika terjadi kejadian seperti itu, Mbak Audi menangis semalam? Sepertinya begitu. Gak gitu. Lagu. Kan lu nangis. Iya. Nangisnya 3 malam karena 3 hari saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Oh, jadi menangisnya 3 malam. Punya suami Iko Uwais yang diidolakan oleh banyak orang. Suka cemburu gak sih kalau suami itu banyak fansnya dan mayoritas kan perempuan? Sebenarnya cemburu sih enggak, lebih ke was-was kali ya. Karena kan dia kerjaannya kan fisik tuh. Takut kena apa, gitu. Yang salah urat bukan Iko Uwais. Yang salah urat lu. Anda. Ya, siapa tahu lagi begini, set. Ya kagak ada lah. Jatuhnya cedera, oke. Gak enak gitu. Iko Uwais salah urat gak enak. Cedera. Nah, Iko Uwais salah urat gak enak. Andre Taulani salah urat. Baru percaya ya. Percaya. Apalagi sekarang lagi syuting di Hollywood. Tentu kan banyak. Lu ngapain sih lu? Ngetik apa begini? Udah gak apa-apa. Biarin aja. Ayu yang lagi asam urat sekarang makanya. Dan di sana artis Hollywood kan seksi-seksi gitu. Ya, apa ya, demi biar dia itu kerjanya juga enak, di sana kita saling percaya aja gitu. Jadi, karena ya bagaimanapun juga suami di sana bisa sukses bagaimana juga kan berkat doa kita semua, doa istri, doa orang tua semua. Jadi ya kita doain yang baik-baik aja. Iya, dan kita mesti liatin juga kalau kita di sini juga baik-baik aja. Gitu. Tapi itulah enaknya punya pasangan ya di dalam rumah tangga ya. Ada istri yang mendoakan ketika suaminya kerja gitu. Bener kan? Emang enak kalau punya pasangan. Kalau nggak punya, tapi saya lihat ya waktu itu di Instagramnya Iko Uwais. Jadi waktu Iko Uwais lagi syuting Expendables, kebetulan waktu itu bareng sama Jason Rustam tuh ya. Jason Rustam siapa tuh bang? Ya itu, ya situ tuh. Tetap. Jagoan main tuh, yang jago main silat tuh. Jason Statham. Iya, Rustam. Itu. Anak mana kok bangke? Terus
Iko video call kamu. Iya. Kasih tahu sama si Jason, bini gue nih gitu ya, ngomong gitu ya. Gimana rasanya? Ya ngobrol-ngobrol aja, maksudnya kasih semangat sama mereka kan pas lagi pada syuting kan. Jadi aku coba untuk apa kasih semangat gitu, video call gitu. Gue bangga banget paling Iko tuh. Wah, gue aja nontonnya pengen banget gue ketemu artis-artis Hollywood. Iya, Tony Jaa. Iya, Tony Jaa juga lagi main juga di sana. Lagi main juga. Tony? Iya. Tony ini kagak tahu Tony Jaa. Ini Iko sekarang lagi syuting gak nih? Iya, syuting. Lagi syuting. Jam berapa sih sekarang? Lagi di mana sekarang posisinya? Setengah tujuh. Lagi di Yunani. Lagi di Yunani. Mau telepon? Boleh gak video call? Boleh, ya, boleh. Coba video call sama... Saya tahu ada artisnya sebelahnya tuh. Aduh. Coba kita coba video ya. Video call sama Iko ya. Tanyain Audi sama Koki udah tidur belum? Kita keluarga kita tuh nyambung. Aiko, iya, Aiko. Karena ngefans sama Iko. Makanya dalam perut udah begini-begini. Semoga diangkat ya Allah. Siapa tahu lagi syuting sama Jason lagi kan? Iya. Assalamualaikum. Hah? Shh, jangan risik. Hai! Bang! Hai Om! Om! Aduh! Nah ini, kita pakai mic. Bang! Oh, sehat kok. Bisa pegang sendiri gak mic-nya? Ya kali! Iya. Pegangin. Kok, nah. lagi syuting apa lagi break nih, kok? Lagi break. Oh, lagi break. Jangan lupa cebok. Aku kira lagi syuting. Iko. Iya, Pak Ji. Kapan syuting sama Rambo? Kok Rambo sih? Silver Stallone. Hah? Ketemu nggak? Udah selesai, Pak Ji. Oh, udah selesai? Iya, udah selesai. Oh, syutingnya udah selesai. Udah tua, kasihan. Iya, udah tua, kasihan. Palanya keren, ngeji mulu. Oh iya benar, botak paling ngaji mulu ya katanya gitu. Lo. Oh kamu aja begitu kemarin-kemarin nge-DM aku. Kalau gua kasih lihat DM-nya Iko ke gua, geger dunia. Gua tahu kan lu naksir sama gua kok. Lu ganjen. Jadi kapan yuk syuting kapan lagi kok jadwalnya? Kamerain tuh. Hari Kamis ya? Hari Kamis itu. Ketemu Jason Statham gak nanti hari Kamis? Ada. Hari insya Allah kayaknya sih masih sama Andy Garcia. Oh, salam semoga husnul khotimah. Barangan aja lu. Husnul khotimah. Kok husnul khotimah sih? Salah sama awak. Salah sama awak. Salamin buat Jason, saya ngefans banget sama dia. Ya, salamin buat Bang Jason. Dari komandan gitu ya. Suruh kelapor, Pak. Oke, pada kenal aja. Ini istri pengen ngucapin miss you nih. Direkam gak nih? Direkam. Direkam bayar lagi, beda lagi. Enak banget kalau kantor bersih gini, nggak perlu dirapi-rapihin lagi. Padahal emang udah bersih. Suara bantu. Penonton jangan pergi ya. Apaan sih ini? Lompatnya dikit banget. Iya. Iya. Dengkul sakit. Tolong! Pak Wendy! Pak Wendy, saya takut! Pak Wendy! Kenapa yuk? Pak Wendy, Ono ada dia, Ono! Hah?
Fam. Family. Sepeda dong. Keluarga dong berarti, family. Aku adalah Nyaris. Pampir, pampir. Nyaris, Nyaris. Nyaris. Hah, mau ini? Mau. Ya udah, ambil aja. Sarimi isi dua goreng ayam kremes. Yang aromanya menggoda, yang bikin lu tenang, Sur. Ditambah porsinya banyak. Pasti kenyang deh pokoknya. Ah ini nih yang gue cari nih, gue makan dulu ya. Minyak kenyal, rasanya gurih mantap. Tapi kan itu mie gua. Lagian main makan aja minyak Pak Wendy juga. Namanya juga pampir, weh. Jangan main makan-makan aja dong, itu kan mie orang. Biarin, weh. Nah, Pak Wendy tahu aja nih. Tahu aja kalau saya juga pengen sarimi isi dua ayam kremes. Sarimi isi dua goreng ayam kremes, kremesan ayamnya makin banyak dan makin nyakres. Ya kan, Sun? Iya dong. Sarimi isi dua goreng ayam kremes, yang aromanya menggoda, yang bikin lu tenang. Ditambah porsinya banyak, pasti kenyang deh pokoknya. Mungkin hatiku ini kita maaf, kita kangen banget nih Audi ngelawak nih. Nyanyi. Satu lagu dikit aja ya. Enggak usah semua lah. Lagu apa nih? Ya 4 lagu lah gitu. Konser dong. Yang hit. Kita tahu diri dia. Puncak. Lagu apa ya? Oke. Main oke-oke aja tuh orang. Main oke-oke aja. Oh, ada. Iya. Ki, kamu kan lagi sakit. Apa, kok mana? Ini kan kewajiban saya, nggak boleh. Luar biasa. Masih lanjutan video klip yang tadi. Kamu semalam. Orang udah nunggu-nungguin. Tapi komandan, saya ngefans banget sama Kak Audi. Semua juga suka karena fans. Lagu-lagunya tuh keren loh, bermacam genre. Betul. Ada yang soal cinta sama ada yang soal pelawak. Emang ada? Mencoba mengerti arti kadirmu. Kadir! 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 Saya kira kadir selama ini loh. Ya. Trimulat semua berarti ya. Nah, gitu lah. Mama itu tadi ada lagunya juga ya, yang tentang pelawak. Yang mana? Lama-lama aku bopak. Iya. Sama yang lagu tadi juga lagu pelawak kan? Ya, tahu ke kamu semalam Tarzan. Ya. Pelawak ya, keren. Lagunya tentang lawak semua. Nah, komen ini fakta yang pertama. Jadi Kak Audi ini sudah dalam waktu 3 bulan olahraga terus. Dan berhasil menurunkan angka pengangguran. Oh, maksudnya personal trainernya. Jadi turun berapa Kak Audi? Aku udah sekitar 10 kilo sekarang. Wih, keren banget. Itu pasti. Dengan pola makan juga pola pastinya. Makan juga pola makan, terus juga ya olahraga. Padahal tetap makan sehat. Makan sehat. Iya. Itu kenapa? Tuntutan dari Abang Iko atau keinginan sendiri? Karena aku punya keluarga, punya suami, punya anak-anak. Dan aku seorang istri dan seorang ibu. Kalau aku sakit, repot nanti semua. Betul. Jaga kesehatan gitu. Itu yang paling penting. Itu yang dimaksud dengan olahraga teratur. Nah.
Ngapain? Ngapain? Ini gak ada gunanya. Jadi kayak hamster, gue bingung. Nah, ini juga. Wow, karpet terbang. Bukan. Ini adalah bahan-bahan Kak Audi kalau lagi joget Anggol. India. Hah? Emang bener nih? Karena beliau jago India? Sekali joget India. What? Oh iya bener, mirip-mirip sih mukanya kayak India ya? Ya enggak taro, itu. Nggak taroin merah-merah di sini. Boleh Kak Audi boleh? Ini ada videonya, ada. Itu orang lain pakai muka gue. Ya bohong. Ada. Kak Audi boleh di, nanti kita peragakan ya. Jadi sering banget, apa ini? Di mana? Coba lihat. Nah, itu dia. Oh, ini. Jadi karena, nah, oh Tasya. Boleh dong, kita pakai apps, itu nggak bisa. Musik, coba. Coba, oh, coba kita mau lihat. Nggak bisa. Satu, kita dua, bareng-bareng. Tiga. Ajarin dong. Lebih luas yang ini, iya. Kalian lihat tuh. Emang. Luasan kita, Dre. Jazz atau jazz? Jazz. Nah, kenapa Anda berteman dengan Kiki? Sedekat apa hubungannya? Sedekat apa? Tadi yang ini? Iya, tadi ini. Jadi emang rumahnya deketan, Pak. Oh, okay. Tetangga. Tetangga. Iya. Terus kesini tujuannya hanya tujuannya, untuk? Tujuannya hanya untuk nganterin mangga buat Mbak Kiki. Kalau cuma ngomong, orang bisa ngomong kalau misalkan rumahnya deket, udah kenal dari kecil. Buktinya mana kalau kamu emang kenal sama Kiki? Oh, saya bawa buktinya. Mana? Ya udah, coba tunjukin. Nah. Waduh. Kaget. Aku kaget. Yes, maaf ya. Bukan aku gak mau nerima kamu. Ya. Aku udah jatuh cinta sama Iko Uwais. Mana buktinya? Ini buktinya. Kita udah temenan lama, udah deket, kayak keluarga lah. Wow. Iya. Tapi barusan saya googling, ternyata Jess ini penyanyi. Oh penyanyi. Kamu kan Jess, tapi yes. Malah nyanyinya pop. Oh, itu Jess tuh nama saya, nama aja. Bukan aliran juga ya? Bukan genre. Anda udah ganteng, jago nyanyi. Coba nyanyiin lagu saya. Mungkinkah? Tahu loh. Kaget. Kita kan selalu bersama. Hebat, Jess. Langsung akrabat. Ini orang akrab. Yang benar-benar apresiasi terhadap musik Indonesia. Tapi ini satu-satunya penyanyi yang nyanyi di bawah tekanan. Kenapa? Kelihatan nadanya tuh kayak orang ketakutan, enggak apa-apa. Tapi kalau lagu Jess nyanyiin dong. Banyak saya tahu Dan, lagunya Dan. Coba yang mana? Dari matamu kesurupan. Itu kuda lumping. Dari matamu di pinggir kali. Matamu mencari makan. Matamu setiap hari. Matamu itu lagunya Dan. Coba Jess yang nyanyi deh. Nggak, gue jadi salah bentar. Lagu dia malah jadi salah. Malah Jess terbuai. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata ke buatku jatuh terus jatuh ke hati. Oh dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Oh dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Yeah.
Keren, lagunya tuh Jesse juga sih, ada musik-musik. Oh itu. Dari matamu, matamu mulai jatuh cintaku melihat-melihat. Ada bayangnya dari mata kau buatku jatuh terus. Oh dari mata kau buatku jatuh ke hati. Keren banget. Hei, taruh dulu. Itu single pertama. Oh, oke. Santai pak, santai. Break dulu satu lagu. Break kita dulu. Kan kembali 15 menit aja ya. Atau bahasa di hadapin belakang aja. Yo elah. Ini ada single baru. Ya. Judulnya Dari Hidungmu. Oh. Kan yang pertama Dari Matamu. Dari Hidungmu. Gimana tuh lagunya tuh? Gimana lagunya? Dari hidung turun ke hati. Jangan lagunya dia, masa gue suruh nyanyi. Dan mohon maaf, ya. Kita tes urin dulu ya. Single baru ya? Single baru ya? Single bukan dari hidung. No, punya single baru. Ah, punya single baru. Judulnya? Lucky One. Lucky One. Iya. Dia laki itu maksudnya. Bukan laki maksudnya. Gua pikir lagu Arab, one. Lucky One. Oh. Bukan. Lucky One. Tuh, Ben ada cewek di sini. Ya. Lagi nunggu siapa, mau ketemu siapa, ada urusan apa, mungkin saya bisa bantu gitu. Lagi nunggu orang. Nunggu orang ya? Mungkin saya yang ditunggu kali. Namanya siapa? Namanya Mawar. Mawar? Oh, yang bikin bakso borak ya kali. Yuk, santai pulang aja. Gak apa-apa. Mawar ini ngapain? Sayang, kamu kemana aja sih? Mbak Winnie ngapain goda-godain pacar saya? Siapa? Gila kali. Jangan goda-godain pacar saya. Alah, lu follower belum cepet aja songong. ini pacar lu? Iya, ini pacar saya. Oh iya, enggak. Gua kasihan aja tadi. Enggak ada yang ngajak ngobrol. Makanya gua ajak kan ngobrol. Saya kan habis ini dulu dari ruangan sebelah. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ayo, Mak. Katanya pacar. Ya udah, kita jalan aja. Ayo, Mbak. Kok Mbak sih? Bikin panas aja. Hari ini cuaca lagi hot-hotnya. Beneran, lagi hot-hotnya. Hati gue juga lagi panas. Well, kamu habis makan cabai ya? Makan cabai, adalah kejadian malu tadi gue, Pak Dika. Oh, kirain abis makan cabai, soalnya kamu kelihatan hot banget. Kamu mau yang nyegerin? Atau yang bisa bikin hati adem? Udah, minum aja dulu yang rasanya dari Amerika, Nutrisari. Sok begayaan biar dibilang keren. Cakep. Cobain nih, Nutrisari American Sweet Orange. Wadaw, ya. Lewat dong. Gimana Wen? Segar. Ger. Lucu. Hotnya mulai hilang. Bagus. Kurang nih kalau segelas. Ada lagi gak? Ah, ada dong. Jalan-jalan ke Korea. Jangan lupa upload konten. Nih gue masih ada. Nutrisari Jeju Orange. Ingat, Nutrisari Jeju Orange. Yeah. Lagi lari, lihat merpati putih. Cakep. Kalau Nutrisari, ada rasa apa aja nih? Wah, Nutrisari ini punya rasa jeruk dari banyak negara. Nih, tinggal pilih. Ada Nutrisari American Sweet Orange. Yeah. Ada Yuzu Orange. Wow. Jeruk Maroko. Dan tentunya Jeju Orange sampai jeruk peran. Wah. Wow. Tapi Dika, tahu nggak Nutrisari ini bisa bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Tinggi vitamin D,
sumber 6 vitamin dan 2 mineral. Wow. Dan jangan lupa nih, kalau mau beli Nutrisari bisa di supermarket, oke? Okay. Minimarket, pasar, dan di Starling kayak gini juga ada. Vitamin kita ya Nutrisari. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling ganteng. Iya memang hebat, hah hebat apa aja? Anda kan dari Malaysia ya? Saya dari Brunei Darussalam. Maksud saya iya. Dari Brunei ke Malaysia dulu pernah kan, tapi kan? Pernah! Oh my god, aku pernah mau salah! Dia dari Brunei. Pernah. Tapi udah ditinggal di Indonesia, berarti udah berapa lama? Saya dari 2012. Wow. Jangan-jangan betah tinggal di sini karena cewek-cewek Indonesia cantik-cantik kan? Pacar kamu juga dari Indonesia ya? Bener. Berarti Kiki pacarnya? Bukan. Ada, ya. Beneran nih ada. Oh, alhamdulillah lah. Kasian sama Jess-nya. Tapi mungkin juga karena mau deketin Kiki ya? Ya kita temen sebenarnya. Ya kan, bener kan? Semua juga awalnya ngomongnya temen pasti komandan. Tapi ngomong-ngomong single terbaru... Marah-marah ya? Kamu, apa namanya tadi? Lucky One? Lucky One? Coba nyanyiin dikit. Bentar. Dari Lucky One. Bukan. Itu kan adanya tadi. Jujur aja deh, Jess. Oke. Beneran kan mau deketin Kiki kan? Kamu udah sehat? Jess? Popnya mana? Aku nungguin kamu loh. Aku nungguin kamu lagi mau nganterin mangga. Terus aku di sini tuh aku dibully, Ki, sama dia, Ki. Kiki. Rambutku dikatain talang air, Ki. Emang, Ki? Dia bilang, apa kamu? Kacau ini orang. Parah banget, Ki. Masa pas Jess dateng, buka dong topinya. Gitu katanya. Iya, buka topiku. Tadi dibilang Jess udah gak produksi lagi, masa. Iya. Dia pikir. Dia yang paling hebat, merasa paling pintar, dan paling ganteng. Iya memang hebat. Hah, hebat apa aja? Gimana kondisi kamu? Jess, makasih ya. Aku pikir kamu lagi sakit kan? Iya, aku kira selama ini kepala aku sakit karena sakit kepala. Ternyata aku butuh kepala rumah tangga. Tapi kayaknya kamu lagi capek deh. Pura-pura bahagia sama dia. Iya. Betul, kok kamu tahu banget sih? Iya, makanya. Ini teman aku. Ini, Pak. Ya. Apa? Kamu gak bilang kamu kenal sama cowok namanya Jess? Pernah, kamu gak pernah. Kamu yang lupa, kamu suka bercandain dia dulu. Aku bilang temen aku Jess, ala pop kali, kok gak dangdut gitu. Yeah. Jess. Aku serius ini, ada hubungan apa kamu sama dia? Gak ada, itu cuma teman dekat kamu dong. Kamu sakit, minta ini, minta itu. Tiba-tiba cowok bawain mangga. Bilang aja. Itu sama kenapa kalau diperhatiin sama aku? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak usah marah dong. Gak marah. Aku tuh capek, Wen. Sumpah deh, aku tuh pengen banget balik jadi kayak anak kecil, tau gak? Anak itu jatuh berkali-kali, sakit, habis itu sembuh. Aku cuma jatuh cinta sekali, sakitnya gak sembuh-sembuh. Wow. Loh, kok kamu jadi nyalain aku sih? Ya kan emang yang kamu... sakit bukan cuma kamu loh, Andika lagi sakit nih sekarang. Habis vaksin. Oh sorry. Habis vaksin. Aku gak kenapa-napa, gak ada apa-apa sama dia, cuma sakit karena kayak salah makan, gara-gara keracunan catering. Ki, kamu udah minum obatnya? Baru dikasih. Ya udah kamu minum obatnya teratur. Dan jangan lupa makannya jangan sembarangan. Kayak kemarin paku payung. Jangan dong. Ya. Ya. Paku payung dicemir. Enggak sehat. Katanya enak. Beli paku payung. Beli paku payung. Pakunya dimakan, payungnya buat kerja. Jadi ini enggak ada apa-apa? Enggak ada. Beneran enggak ada apa-apa? Cuma ini ada-adaan aku aja. Kalau butuh SPP suka aku bayarin emang. Ki, sorry, maaf, kamu beneran keracunan. Makanan apa? Makanan catering sehat gitu loh, katanya buat diet. Catering sehat? Nama cateringnya apa? Yuk, sehat yuk, Ki. Sama berarti sama yang Audi. Lah, Audi juga cateringnya. Audi, sehat yuk, Audi. Itu beda dong.
dong. Beda. Beda. Satu merek harusnya sama. Jangan iya. Dirubah nama dong. Ini sama kasusnya sama si Baudi tadi. Sehat yuk. Iya, iya, iya. Sama berarti. Oh berarti keracunan dah. Ini udah bener. Hmm. Ini berarti sebetulnya Kiki ini cuma memanfaatkan keadaan kalau saya lihat. Hah? Saya sakit beneran, Komandan. Kamu ngaku sakit-sakit ternyata salah makan. Biar tau. Kamu gak kerja gitu? Enggak, emang gak enak badan, Komandan. Komandan, ya. Kamunya nih Pak Komandan, Ibu. Pak, gimana nih Pak jadinya? Ya, ini kebetulan anggota saya juga ternyata mengalami yang sama. Oh gitu? Iya. Keracunan juga. Kamu? Catering sehat. Oh, catering sehat juga? Iya. Terus muntah-muntah, mual diare gitu gak? Iya, mual-mual. Sama dong. Kayaknya asem-asem. Padahal nama cateringnya apa? Yuk, sehat yuk, Ki. Yu sehat Yudi gitu. Bagus. Ini juga sih. Gua bener-bener dah. Gua udah ngelurusin sama dia dibelokin lagi. Yu sehat Yu berarti. Iya. Yu sehat Yu. Kan gua enggak beli. Enggak. Yu sehat Yu. Oh iya. Yu sehat Yu. Berantem Yu. Berarti sama dong kita. Ya, Komandan. Ya, kita akan cari pelakunya. Iya, tolong jangan ya, Pak. Jangan sampai nanti menyebar kemana-mana, ini berbahaya. Harus, Komandan. Segera itu. Ya, kan ngomong begitu, kan? Saya mau cari. Nah, sekarang semua kembali bekerja, Pak Udi. Ya. Nanti kita akan bantu urus prosesnya. Siap. Terima kasih, Pak. Jangan khawatir. Saya harus jalan dulu. Kebetulan saya udah ada ngedate. Kamu? Sama siapa? Yuk, kita jalan. Bah!